Hello, welcome to my channel. Kali ini bersama channel kita, channel kesayangan kita, channel yang kita tunggu-tunggu, yaitu channel Hans Rusun 707 channel. Kali ini kita akan mencari daun keladi atau juga daun tanaman sintei, atau orang perikanan menyebutnya. Daun keladi ini atau daun sintai ini kita gunakan untuk pemberian pakan ikan gurami ya, karena ikan gurami ini sangat menyukai namanya daun sintai. Daunnya sejenis dengan daun keladi ya, masih keluarga daun keladi. Karena di desa Talangduku ini kita mencarinya di daerah belakang, tepatnya di RT 17, di perkebunan desa Talangduku ini kita akan mencari daun sintai hutan ya, yang tumbuh secara alami di desa Talangduku ini. Nah, dia rute atau jalan yang kita lewati hanya ada jalan setapak atau jalan untuk jalan kaki, dengan ditumbuhi rumput ilalang dan semak belukar. Ini saya aja menggunakan sepatu boot dan bawa parang satu ya. Ikuti terus channel kita, Hans Rusun 707 channel. Kita perjalanan kita ini lebih kurang sekitar 1 km karena tepatnya mencari daun sintai alami ini jauh di belakang sana. Itu hamparan hutan di desa Talangduku yang kita lewati. Ini hutan yang ada di desa Talangduku atau hutan kecil ya, yang banyak sekali masih rotan alami atau rotan muda, dan masih ada simpe dan juga monyet. Dan masih banyak pohon-pohon besar, tipe pohon bungur, pohon cempedak, dan juga pohon duku. Dan dimensi sudah jadi perkebunan tanaman padi-padian di desa Talangduku ya. Itu hamparan yang sudah disetting secara analis ya, sudah rapi tentunya. Luasan tanaman padi sekitar 20 tumbuk dan batas yang di pinggirnya ditanami oleh pinang. Sudah ada
garing ya, sekitar 50 meter atau satu gulung. Kita lanjut lagi. Jadi target kita yang utama yaitu mencari keladi atau juga keladi tanaman sinti untuk pakan ikan gurami. Terus dengan ini sini ada simpang, kita belok ke kanan. Dia target utama kita yaitu keladi hutan, itu juga ada namanya yang keladi tanaman sinte ya, karena alami ikan gurami. Karena ini keladi yang tumbuh secara alami, jadi dia warnanya hijauan. Tapi apabila ditanam, warnanya agak sedikit hijau muda ya. Ini sudah sekitar 5 tahun ke atas tumbuh alami di hutan desa Talang Duku ini. Ambil media pada sinte kita, pada sinte alami, tumbuh di hutan di desa Talang Duku.
ukurannya diameter sekitar 30 cm dan panjang sekitar 1 meter. Ini bukan alami, ikan gurami. Di sini ini sudah cukup tua ya, sekitaran 15 tahunan. Nah itu warnanya aja hijau pekat, hijau tua. Diameternya sangat besar. Dengan ketinggian sekitar 2 meter dan lebar daun sekitar 40 cm, diameter 30 cm, panjang daun sekitar 1 meter. Demikianlah channel kita kali ini dalam mencari daun sinte atau juga daun keladi dalam hal peternakan ikan gurami. Saksikan terus channel kami Hans Dusun 707 channel. Kita terus stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.